Hai, Johan di sini dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor ya guys ya. Jadi hari ini kita kedatangan satu unit Toyota Rush yang akan upgrade paketan premium guys. Bisa dilihat ya, untuk bawahnya masih polosan seperti ini. Nah, untuk paketan garnisnya kemarin pasang di kita ya, model karbon. Dan kita akan upgrade juga untuk interiornya. Lalu seperti apa hasilnya? Yuk simak terus video ini sampai akhir. Oke, jadi di sini sudah down untuk pemasangan semua aksesorisnya guys ya, mulai dari bagian depan, samping hingga ke belakang. Nah, kita review bagian depannya terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini sudah terpasang paket garnis lampu model karbon ya. Jadi sekarang di sini Mika headlampnya terlindungi guys. Untuk bagian grillnya kita pasangin grill GR Sport ya. Nah, ini adalah model original dari All New Fortuner. Dia memiliki bilah sarang lebah ya, atau disebut honeycomb, mentar. Dan di bagian bawahnya sudah terpasang tanduk jaring GR Sport. Nah, seperti ini guys ya. Untuk lampunya kita sambungin ke lampu fog lamp. Jadi sekarang dia membantu penerangan cahaya kalian guys ya. Untuk spesifikasinya dia memiliki dua anting-anting, tiga lampu, dan tulisan GR Sport guys ya. Mantap. Oke, lanjut ke bagian samping. Oke, dan di bagian sampingnya sudah terpasang paketan cover outer dan cover handle ya, model karbon. Jadi sekarang bodinya terlindungi dari goresan kuku ataupun aksesoris lainnya. Nah, di sini juga kita pasangin door guard ya, agar pas buka pintu di jalanan sempit gak kena bodi langsung guys ya. Dan di bagian bawahnya kita pasangin footstep model Thanos ya. Nah, ini membantu untuk penumpang naik ke mobil kita guys ya, dan juga melindungi bodi dari goresan trotoar. Oke, lanjut ke interior. Di interiornya kita pasangin lampu plafon ya, lampu plafon yang berwarna putih guys. Mantap ya. Nah, untuk bagian bawahnya kita pasangin door sill plate. Oke, kita cek bagian belakang. Nah, jadi sama ya. Di bagian belakangnya juga sudah satu paket. Ini akan menyala ketika kita membuka pintu, guys. Oke, untuk cover tanknya sudah kita pasangin juga. Nah, ini satu paket ya, sama paketan garnis lampu depan. Untuk melindungi bodi bagasi saat kita menurunkan barang, di sini kita pasangin seal plate bagasi juga, guys ya. Oke, mantap. Di bagian bawahnya sudah terpasang towing mini custom. Dia memiliki ukiran ya, dua anting-anting, dua lampu, dan satu towing bar anti karat. Nah, ini hanya untuk pemanis saja guys ya, hanya untuk variasi. Dan sekarang terlindungi dari benturan kecil seperti benturan angkot ataupun motor ya. Oke, jadi itu dia beberapa aksesoris yang sudah terpasang di Toyota Rush yang satu ini guys ya, mantep kan?
Buat kalian yang pasang aksesoris seperti ini, silahkan langsung saja datang ke toko kita. Untuk home service, silahkan langsung chat nomor yang ada di bawah ini. Untuk video aksesoris lainnya, kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG dan TikTok. Thanks for watching and see you on the next video. Salam otomotif.